Oke guys, jumpa lagi dengan channel Yasin Timberlake mengabarkan Papua dari Papua. Pada kesempatan kali ini saya mendokumentasikan video perjalanan flag review dari Jayapura ke Timika. Nah ini saya lagi berangkat ke bandara. Nanti kita akan ceritakan atau dokumentasikan bagaimana perjalanan menggunakan Sriwijaya Air. Oke, langsung saja nanti kita saksikan keseruannya. Semoga cuaca hari ini bersahabat hingga tiba dan sampai di Timika dengan selamat. Oke, yuk kita saksikan. Your attention please. Lion Air on flight number JG796 from Solo will be arrived at 11:07. Oke guys, saya sudah di ruang tunggu Bandara Sentani di lantai 2 menunggu kedatangan pesawat Sriwijaya yang akan membawa saya ke Timika. Penerbangan dari Jayapura ke Timika ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Oke, kita akan lihat tiket saya. Oke, ini adalah tiket saya, Sriwijaya Air, maskapainya dengan flight number SJ589 kelas E tanggal 19. Rencana boardingnya jam 12:15 dari Jayapura ke Timika di G7 kursi 31F. Jam 12:15 terbang dari Bandara Sentani ke Bandara Baru Moses Kilangin Timika. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat saya sering terbang naik pesawat, ya bukan karena saya orang kaya ya, tapi karena memang rumah saya di Jayapura. Jadi kadang pulang ke Sorong, pulang ke Timika, kadang ya pernah kena Bire itu, karena memang akses di Jayapura atau di Papua ini aksesnya hanya menggunakan pesawat terbang. Jadi kalau pernah saya posting atau upload tentang bandara-bandara bahwa masyarakat Papua tidak butuh bandara, itu sangat salah sekali. Kita di Papua benar-benar butuh bandara karena akses dari satu kota ke kota yang lainnya, baik itu kota besar maupun kota-kota yang di pedalaman, itu
menggunakan pesawat terbang karena untuk akses darat itu juga belum memungkinkan. Akses darat sejauh ini hanya dari Sorong, Manokwari yang bisa tembus, Manokwari ke Nabire itu bisa tembus tapi masih agak rawan. Jadi benar-benar bandara, akses bandara itu dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Oke, itu sedikit intermezzo dari saya. Sekarang kita tunggu pesawatnya saja. Oke guys, sudah boarding. Ternyata ada keterlambatan hampir ya sekitar kurang lebih 25 menit. Nah, sekarang kita menuju ke pesawat, boarding sekitar jam 1. Sriwijaya mati. Sriwijaya nanti turun tangga ya. Nah, kita lewat Garuda Barata, guys. Oke guys, sekarang ini saya sudah berada di dalam pesawat Sriwijaya Air. Saya duduk di kursi 31F. Saat ini penumpang baru masuk semua ke dalam pesawat. Ladies and gentlemen, untuk menghubungi awak kami, terima kasih. Ladies and gentlemen, just lift the buckle and release the mat lamp. Sabuk pengaman harus selalu terpakai dan terlihat selama lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala. Keep your seatbelt fastened. Lampu melalui kepala, kaitkan kedua talinya pada gesper yang ada di depan, dan tarik ujung tali untuk mengeratkan. Slip the vest over your head, place the strap around the waist, and attach the buckle. Pull the loose end to tie.
di kabin bagian belakang. Dan perlu kami ingatkan kembali untuk tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air. Pada saat ini kita meninggalkan ketinggian jelajah 32.000 kaki dari atas permukaan laut dengan kecepatan rata-rata 800 km per jam. Cuaca sepanjang perjalanan berawan, sementara cuaca di Bandar Udara Moses Kilangin Timika dilaporkan berawan. Jarak pandang 8 km, suhu udara mencapai 28 derajat Celcius. Diperkirakan kita akan mendarat di Bandar Udara Moses Kilangin Timika insyaallah pada pukul 2:20 menit waktu Indonesia bagian timur di siang hari. Pada beberapa kontra kota Timika dan kota Jayapura. Akhir kata kami atas nama Sriwijaya Air beserta seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama Sriwijaya Air dan selamat menikmati sisa terbang ini. Jimmy jadi hadapan Anda serta melepas earphone dan headset. Apabila pesawat ini mendarat nanti, Anda dimohon tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Perlu Anda ketahui bahwa